Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaquna syurhaqi bilhaqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qawlihi wa mikril azim amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada pagi yang berbagi alhamdulillah Allah masih menganugerahkan kepada kita semuanya dengan kenikmatan-kenikmatan. Seandainya kita menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matallahu la tuhsuha. Dan sekian banyak kenikmatan yang patut untuk syukuri pada kesempatan ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, karena kedua nikmat ini kita meyakini yang akan membawa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik kehidupan di dunia yang saat ini atau kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan kedua nikmat itu tetap berada dalam diri kita sampai yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nisa ayat 116. 16 nya. 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منهم أن يضلوك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء والحكمة
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدقتين أو معروف أو إصلاح بين الناس Allah.